Berbeda dengan Sarwenda dan Ruben Onsu yang tengah kompak membagi waktu untuk mengurus sang buah hati, kali ini ada El setelah memperkenalkan Siva ke Ahmad Dhani, kini Siva diperkenalkan ke Bunda Maya. Good People, saksikan informasinya hanya di Sensasi Terkini. Usai memperkenalkan Siva Haju ke Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, bahkan Ahmad Dhani sudah memberikan restu kepada anaknya untuk menikahi Siva. Memberikan lampu hijau, Ahmad Dhani seperti menunjukkan bahwa ia juga menyukai Siva dan menginginkannya sebagai menantu. Kapan nikahnya? Udah, anak ini. Belum siap ya? Kapan nikah? Kapan nikah? Nikah bola balik ya. Masih guys. Kini El Rumi tampaknya membawa perempuan yang diduga gebetannya ini untuk bertemu sang Bunda Maya Estianti. Diketahui, Siva Haju dan El Rumi bertemu dengan Maya Estianti beserta sang suaminya yakni Irwan Musri di perilisan film dokumenter Rosa. Seperti apakah momen pertama kali Siva Haju bertemu Bunda Maya di depan publik? Halo. Jadi nih. Aduh. Akhirnya kenal juga ya. Every single day. Tisa, gimana filmnya? Bagus. Siva gimana di filmnya? Bagus, sedih. Sedih ya? Bukan hanya El Rumi yang senang dengan hubungan spesial ini, Maya Estianti selaku ibunda juga terlihat sangat senang dan sudah memberikan lampu hijau sejak awal mereka menjalin hubungan asmara. Hal itu pun didukung oleh para selebriti lain yang ikut senang melihat kedekatan El Rumi dan Siva. Bahkan Luna Maya ikut menggoda El dan Siva dengan menyebut Bunda Maya memiliki mantu baru. Karena seperti yang diketahui, Al dan Dul sudah memiliki kekasih terlebih dahulu. Hai guys. And the new mertua ya. Gimana Bun punya mantu baru? Keduanya juga sudah berani mengunggah kebersamaan mereka di media sosial pribadi masing-masing. El Rumi mengunggah foto dirinya bersama keluarga dan juga Siva Haju terlihat dalam foto tersebut. Tak hanya El Rumi, melainkan Siva Haju juga mulai berani menambahkan emoji hati berwarna putih di kolom komentar. Komentar tersebut langsung dibalas oleh El Rumi dengan memberikan emoji tanda hati berwarna putih kali 3000 yang menandakan keduanya mulai go public. Maya Estianti pun akhirnya ikut berkomentar tentang kedekatan putranya dengan mantan kekasih Rizky Nazar itu. Cie cie, seneng ngegodain, yuk kapal berangkat, goda Maya kepada anaknya.
Selain membocorkan momen saat El Rumi dan Siva Haju berada di bioskop, Maya Estianti juga membocorkan momen saat El Rumi dan Siva Haju makan bersama. Dalam momen itu, terlihat El Rumi dan Siva Haju duduk bersebelahan dan terlihat berbincang akrab sedang berada di sebuah tempat makan. Munculin dikit ah, godain yang lagi uhu-uhu buat yang butuh asupan vitamin. Banyak netizen senang atas hubungan spesial yang terjalin di antara mereka. Bahkan sejumlah dari mereka mendoakan supaya hubungan El Rumi dan Siva Haju bisa berakhir di pelaminan. Mencintai Siva dengan ugal-ugalan, lantas seperti apa respon El Rumi atas kabar kedekatannya dengan Siva Haju? Buat sedikit responnya kayak gimana, Bang El? Mencintai El Siva dengan Siva dengan ugal-ugalan nih, Bang El. Seperti apa nih, Bang El? Bang El. Ugal-ugalan gitu. Nih, oke. Berbeda dengan El Rumi dan Siva Haju yang hubungannya dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari keluarga El, kali ini ada Tengku Dewi yang melahirkan anak keduanya di tengah perceraiannya dengan Andrew.